Pemirsa, letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin intens terjadi. Guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur sejauh 800 meter. Erupsi Gunung Semeru dengan skala cukup besar terpantau kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur pada Kamis siang. Dari kamera pengawas, kawah Jonggring Saloko menyemburkan abu vulkanik dan bebatuan dengan tinggi kolom asap mencapai 400 hingga 700 meter dari puncak Gunung Semeru. Dalam 12 jam terakhir, Gunung Semeru terpantau alami 6 kali letusan dengan kekuatan sedang hingga besar. Selain itu, guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur sejauh 800 meter ke sisi tenggara. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, seismograf mencatat terjadi 42 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 10 hingga 22 mm. Yang jelas potensi bahaya yang bisa diprediksi yaitu adanya awan panas guguran. Maka dari itu rekomendasi daripada BVMBG bahwa masyarakat tidak boleh beraktivitas sejauh 13 km dari pusat guguran dan 500 meter dari sepadan sungai. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang terus mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada karena status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.